Hello everyone, good morning and welcome to our fifth podcast of the year, ACSU Podcast with this homegirl again. So for today's podcast, ladies and gentlemen, we will talk about Zebra product that has been supporting ACSU for super long. Okay, and I have invited my guest today, okay, I'm obviously an expert about this subject. Okay, and it is Mr. Api Agape as a pre-sales engineer from Zebra Technology Indonesia. And without further ado, let's welcome. Hello, Mr. Api. Hello, hello. Okay, so before we jump into the topic and the knowledge, we'll already introduce you. Okay. Nama saya, nama saya Api Agape, sebenarnya agak panjang, Api Agape para disabudi, tapi biasanya orang panggil Api gitu aja. Di Zebra, role saya sebagai senior sales engineer, ya sebagai sales engineer sih singkatnya bantu-bantu jualan sales lah, barang-barang Zebra. Tapi SSI kita lebih ke solution architect sebenarnya. Kita yang ngeramu solusi Zebra apa aja yang terbaik untuk customer. How long have you been working with Zebra? Total kalau di Zebranya sendiri sudah sejak 2015 berarti sekitar 6 tahun lah ya. Tapi sebelum join Zebra saya sebenarnya udah join di satu company yang memang juga fokusnya di area yang sama di Auto ID. Oke, okay. Lalu Pak ini jelasin soal kiri kanan soal Zebra produk ya. Aku mau nanya yang general questionnya dulu. Jadi kan gini, biasanya yang kalau misalnya event kan kita undang customernya itu udah benar-benar specify, ya kan. Tapi kalau misalnya yang nonton podcast itu kan broad, ya nggak sih in general. Jadi I will ask you the general question dulu. Why Zebra? Kenapa Zebra? Why do I have or they have to choose Zebra? Banyak company di luar sana, banyak brand di luar sana, kenapa Zebra? Sebagai sales. Iya, karena sebenarnya tanpa sadar, semua orang, baik mereka di dunia IT atau bukan, sebenarnya mereka udah bersentuhan dengan produk Zebra sebenarnya, dalam daily life mereka. Kayak contoh misalnya kalau kita ke ya nyebut merek lah, Alfamart, Indomart. Siapa sih yang nggak ke Alfamart, Indomart gitu? Minimal 2 hari sekali, 3 hari sekali pasti ke sana. Mereka akan lihat bahwa scanner Zebra itu dipakai di sana. Ini bahkan sejak dari beberapa tahun yang lalu. Dan mereka sudah merupakan customer setia kita. Itu baru untuk daily needs ya, untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Terus juga kalau misalnya tadi kan berapa hari sekali, sekarang seminggu sekali lah minimal. Orang pasti nonton kan, zaman-zaman kita masih nonton ya sebelum pandemi. Oh, bioskop ya? Ya betul. Kalau lagi ke bioskop, udah pesen tiket pakai M-Tix. Scannernya? Scannernya Zebra gitu kan. Itu sorry, Indomaret scanner Zebra yang jualin siapa ya? Itu sih dulu namanya sih Auto Jaya. Itu kebetulan kantor tempat saya kerja. Oke, lanjut. Lebih ke corporate culture sebenarnya ya kan. Jadi di sini juga kayak I'm talking on behalf kepada attendee yang pada nonton ini. Jadi kenapa pertanyaannya itu adalah why Zebra itu bukan ke produk, ya lebih ke culture di mana we sell what you need. So basically it's a daily basis. Right, jadi Zebra has this, so yeah, that's why they choose Zebra. Next question. Tadi kan Pak Api ngejelasin soal nyebut Alfamart, Indomaret, bioskop, ya kan tempat-tempat yang kenapa sih orang mau Zebra? Sekarang kalau misalnya aku tanya, industri apa yang biasanya Pak Api jual? Jadi ke industri yang mana kayak which industry do you sell this product to? Any product, kalau bisa kasih top 5 in industri yang belinya tuh the biggest. Oke, okay. Kalau diurutin dari yang nomor 1 top down ya, dari paling atas, paling banyak memang customer kita retail,
Jadi boleh disebut retail yang ada di Indonesia kayak tadi, terus di luar itu ya kayak Matahari, Carrefour, IKEA, Hero Group. Itu mereka adalah customer-customer yang bukan baru berapa bulan, 1-2 tahun, tapi udah bertahun-tahun pakai produk kita. Itu dari paling atas ya yang retail ya. Terus kemudian di bawah itu ada TNL atau Transportation and Logistics. Mereka ini ya mereka ini udah pakai barang kita juga, bahkan nggak cuma di Indonesia tapi secara global. Jadi name it lah, kayak DHL, terus kemudian FedEx, UPS, itu mereka secara global itu sudah pakai solusi dari kita, baik yang kurirnya maupun yang 3PL-nya atau terparty logistiknya. Mereka itu sudah pakai produk kita. Itu untuk TNL. Terus kemudian yang berikutnya manufacturing. Jadi manufacturing juga boleh disebut juga beberapa manufacturer company terkenal di Indonesia, yang kayak salah satunya ini yang jualan mobil paling banyak lah di Indonesia. Itu juga customer. Nah, itu mereka customer soalnya kita. Kayaknya, soalnya kayaknya yang jual Aceh. Oh, betul, benar. Beberapa kita kerja juga. Iya, itu. Termasuk juga healthcare-nya. Healthcare kita juga punya solusi, dan beberapa rumah sakit besar di Indonesia juga adalah customer kita. Lalu yang kelima? Tadi baru empat. Warehousing sebenarnya. Jadi itu kan termasuk di situ juga warehousing. Jadi beberapa warehouse company 3PL seperti Seva, terus kemudian tadi DHL yang supply chain, itu mereka juga pakai solusi dari kita, dan nggak cuma 1-2 tapi cukup banyak. Okay. Karena tadi companies yang udah disebut per industri, jadi kita skip langsung ke division. Jadi di sini tuh pertanyaannya narrow down gitu. Dari why, lalu kita ke industry, lalu kita ke companies per industry, lalu kita sekarang masuk ke division. Kalau misalnya aku sebagai orang outsider banget ya dari IT industry, let's say aku tanya, siapa sih yang biasanya, apa ya, which people in the company yang have the thought untuk, okay, kita butuh ini. Kita butuh produk ini, kita butuh scanner, kita butuh printer, kita butuh barcode, kita butuh zebra. Siapa yang biasanya punya pikiran seperti itu? IT atau end user atau mungkin salesnya malah atau siapa? Engineer? Oke, biasanya orang-orang pertama yang kita approach kalau kita lagi mau offer solution kita itu adalah IT. Itu pertama banget. Karena memang barang-barang kita itu berhubungan banget dengan IT. Terus selain itu adalah orang operation, karena mereka yang ngerti kebutuhan di lapangan itu seperti apa. Nah, orang-orang operation ini terutama penting karena ini user voice. IT mereka kan nggak akan bisa bereaksi, mereka nggak akan bisa memutuskan sesuatu kalau nggak ada needs dari operation. Jadi operation biasanya ngasih tahu, Pak, kita di gudang ini kalau pakai kertas itu sudah terlalu lama prosesnya gitu kan. Baru dia ngomong sama IT. Baru IT terus mikirin, hey, kalau gitu harus pakai device. Device-nya yang seperti apa? Lalu sekarang kalau misalnya udah ke business unit, berarti kan itu udah lebih ke personal ya. Karena itu kan face to face, person to person. It's not the broad company anymore. Let's talk about that person, right? Kalau misalnya di sini kan biasanya ada uang, ada barang, itulah intinya, ya kan? Ada benefit, intinya. What do they get if they buy this product? Or, well, let's name this product itu, ya terserah, mau barcode, mau printer, mau scanner, pokoknya what do they get? What's the benefit for them? It's regarding customer testimony as well, but like, kalau misalnya kita menjual kan kita bilang plusnya ya, plusnya apa? Yang pertama mereka akan dapat mature produk yang sudah benar-benar mature di pasaran, bukan produk trial and error baru beberapa tahun di industrinya. Karena Zebra sendiri kan sudah 51 tahun ya di dunia ini di auto ID, dan di Indonesia sendiri kita sudah ya belasan tahun lah di Indonesia, apalagi barang ACS kita juga sudah belasan tahun
main di sini. Jadi pasti mereka akan dapat satu product matcher. Product matcher artinya mbak, barang yang mereka pakai itu akan benar-benar sudah siap guna, teknologinya sesuai kebutuhan mereka gitu. Dan memang kita kalau dibandingkan dengan consumer product kayak Samsung segala macam, itu kita secara quantity mungkin nggak bisa nyamain ya. Tetapi secara use case untuk customer-customer enterprise, ya, customer-customer yang fokus kebutuhannya, itu produk kita paling cocok. Karena kita itu sudah di tailor, sudah kita buat kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan customer-customer seperti itu. Yang rugged lah, ada scannernya lah, ada aplikasi-aplikasi yang membantu customer lah, itu benefit pasti yang udah dapat. Dan terakhir, dari environment industri itu sendiri di Indonesia, kalau beli barang kita pasti akan disupport oleh partner yang strong juga. Jadi partner-partner kita bukan partner-partner baru seperti ACS ini kan sudah bareng sama kita kan sudah belasan tahun yang lalu ya. Jadi ACS sendiri pasti supportnya juga oke gitu kan, udah mature lah. Oke. Kita narrow down lagi dari benefit. Kita narrow down lagi sekarang. Tadi Pak Api mention about auto ID, right? IDC, RFID. That's what I know as an outsider only. If I ask you to elaborate, bukan elaborate se-technical atau apalah. Cuman untuk nanti yang nonton, yang outsider juga kayak aku, apa sih? Auto ID, RFID, IDC itu apa sih sebenarnya? Bisa nggak? Okay. In general aja, just in the surface, like what is that? Auto ID itu sebenarnya dari singkatan Automatic Identification. Terus sebenarnya kurang lebih sama dengan AIDC lah. Ini sebenarnya adalah solusi dari Zebra yang akan membantu kita, membantu customer untuk bisa memproses data itu lebih cepat secara otomatis. Maka Zebra itu ya dari dulu sampai sekarang terkenalnya sebenarnya barcode. Kalau misalnya ngomongin barcode itu orang refernya pasti pertama Zebra, baik dari printer, terus kemudian scanner segala macam, itu asalnya dari kita gitu sebenarnya. Nah, ketika bicara itu ya itu untuk identifikasi barang. What is RFID? Apa itu? RFID. RFID. Oke. Okay. RFID, kalau tadi auto ID itu kan automatic identification. Kalau RFID itu sebenarnya karena mirip-mirip nih. Radio frequency identification. Jadi perbedaannya kalau auto ID itu kan secara general. RFID lebih fokus, lebih detail lah. Kenapa? Karena fokus hanya di bagaimana caranya mengidentifikasi barang melalui atau radio frekuensi. Jadi singkatannya adalah radio frekuensi identification system. Jadi itu RFID. Ya. Oke. Okay. Lalu aku kayak dengar-dengar gitu, kalau misalnya antara itu semua produk yang tadi aku bilang itu mensupport one of the product yang ACS owns, AMTS, itu bisa di jelasin in general supportnya apa? Oke. Okay. Barang jadi, apa yang support di dalam AMTS product? Oke. Okay. AMTS ya secara spesifik ya. AMTS yes. Kan kepanjangannya kan aset management atau aset investing ya. Jadi memang lebih ke fokus bagaimana satu company mereka punya visibility lebih terhadap barang-barang yang ada di perusahaan mereka. Karena biasanya ini yang menjadi pertanyaan ketika kenapa ke operation beli barang terus, IT beli barang terus, statusnya bagaimana gitu kan. Dulu sejarahnya itu aset tracking, aset manajemen itu masih pakai kertas, masih pakai catatan manual. Problemnya adalah kalau itu sering satu labelnya rusak, kertasnya hilang segala macam, maka butuh sistem. Ketika satu sistem tidak didukung oleh hardware yang mumpuni, ya contoh misalnya udah punya satu sistem yang oke okay nih, tapi nempelnya masih pakai kertas gitu kan, ya, nempelnya masih pakai stiker tulisan tangan gitu kan, manual, nah itu kan, ya? Itu masih manual kayak gitu, satu labelnya bisa hilang, tulisannya lama-lama bisa hilang, nah maka step up mulai ke barcode.
Barcode itu kan yang tadinya orang kalau pakai tulisan tangan kadang-kadang kayak saya gitu kan, terlahir dengan kemampuan dokter tapi di tangan doang. Jadi nulisnya ya tulisan kayak dokter gitu. Nah itu tentu sulit buat kalau misalnya di kedepannya ada orang lain yang harus baca tag-nya. Itu kan sulit. Iya sih. Bener juga sih. Nah, dengan barcode itu begitu. Kayak kalapan gitu kan ya, beda. Nah, betul. Jadi pembacaannya juga lebih enak kalau menggunakan barcode. Nah, berkaitan dengan yang terakhir event dilakukan sama ACS, jadi AMTS dengan menggunakan RFID, itu setingkat lebih tinggi lagi daripada barcode. Yang tadinya kalau barcode yang satu persatu dengan RF, karena itu radio frekuensi, bacanya juga lebih cepat, ya, prosesnya juga lebih cepat. Ya, itu salah satu kelebihan dari RFID. Oke. This is kind of like the last question, right? Tapi karena, Pak Api kan sales, aku marketing, ya kan? Coba, if I want you to sell this zebra, the zebra, bukan the product, so it's more to the corporate culture, right? Sell zebra on the spot with your own tagline. To the attendees yang bakal nonton ini, mereka bakal lihat how you market this zebra. Oke. Ya, jadi why zebra? Kenapa Bapak Ibu harus pilih zebra? Kenapa harus menggunakan perangkat-perangkat dari zebra? Yang pertama adalah kita sudah membantu banyak sekali brand-brand besar terutama di Indonesia sukses. Ya. Beberapa customer kita yang tadinya mereka masih manual akhirnya pakai solusi dari zebra, mereka bisa multiply keuntungan mereka. Dan zebra itu juga punya environment yang kuat. Ya. Kita punya solusi yang lengkap untuk kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya untuk kebutuhan mulai dari belakang sampai ke depan, dari warehouse sampai salesnya, ya. Dan memang zebra itu mainnya di the edge, ya. Kita di ujung mainnya. Jadi bagaimana ketika ujung tombak perusahaan Bapak Ibu itu harus ditingkatkan, itu solusinya dengan zebra. Ya. Kita pasti senang membantu Bapak Ibu untuk bagaimana meningkatkan keuntungan, laba atau operation di lapangan. Okay, all right. So that's you selling zebra, right? So we are already at the end of the podcast. That was the last question. So if you guys have a thought to buy this product, right? Like that you need this product, which for you, like for sure you guys need this product. Don't hesitate any further to contact ACS Group or Zebra with Mr. Api, which they will give it to ACS Group as well in the end. Oke, okay, all the contacts sudah ada di bawah ini, oke, okay, in our bio, ACS Group bio, oke, okay, so you can just like annoy them, call them, email them for any question, any inquiries, ACS Group has the solution for you with Zebra. Oke, okay, thank you everyone for watching, and thank you Mr. Api for making the time in the middle of your happiness and meetings. See you in the next podcast with other solution, other products, and other knowledge from ACS Group. It's a wrap, bye! Yeah.